Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama saya Lobet Pang. Mantap. Pertama-tama saya ucapkan saya minta maaf karena saya bermain sambil merokok ya. Dan untuk yang anak-anak dilarang meniru karena tidak baik untuk kesehatan. Terus selanjutnya di video sebelumnya saya menonton game ini volumenya terlalu besar. Saya lupa di pengaturannya sehingga suara saya tidak kedengaran. Jadi saya minta maaf. Jadi saya hari ini akan memainkan game CTR Crash Team Racing. Sebelumnya kita sudah berapa kali menang, harus juara satu, dan akhirnya hari ini saya akan melawan bos untuk bisa mencapai harus menang dan bisa membuka area selanjutnya. Oke, kita langsung saja ya. Bismillah. Kita melawan bosnya. Doakan, good luck. Iya. Ini biasanya bos begini, dia ada senjata-senjata khusus dia. Nah, itu yang sangat berbahaya, makanya kita susah melawan mereka, susah juara karena mereka ada senjata-senjata. Nah, itu kayak contoh salah satunya. Dia ada senjata. Nah. Hampir saja. Seperti yang hampir ini yang susahnya main kayak begini, mereka harus siap-siap. Gitu. Makanya ini lawan-lawan bos kayak begini susahnya itu. Mereka ada senjata-senjata khususnya ya, namanya juga bos otomatis. Kena, tapi senjata kita alhamdulillah roket terus ya. Oh, bukan roket juga sih, lompat. Ini yang susah. Ayo, come on. Aduh. Kita restart saja karena sudah pasti kita kalah. Kita main lagi. Ayo, let's go. Ayo, crash. Serang langsung. Kita harus di depannya, jangan sampai kita di belakangnya. Apabila kita di belakangnya berarti selamat tinggal ya. Yang kata karena bos. Aduh, nah itu. Hampir saja. Rasa anak. Ayo. Pokoknya tips di sini, kalau kita sudah dapat langsung tembakan saja. Dapat roket langsung tembakan. Yang penting kita di belakangnya. Karena ada tiga dia. Ayo. Dia masih di belakang. Itu adalah jebakan. Yes. Final lap, satu lap lagi. Ayo, kasih tinggal jauh dia. Ayo.
Mana kira cuma Ngana yang ada TNT, saya juga ada. Ayo. Ayo, ayo. Ayo kita gas tinggal jauh mereka. Dapat speed. Mantap, dapat roket. Ayo. Jaga-jaga ini harus kita dapat. Kayaknya dia jauh ya. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya. Sambil merokok ya, minta maaf. Akhirnya. Mana crash juga. Crash Bandicoot. Lihat dia kill. Kita dapat kunci. Iya, apabila kita menang lawan bos. Kita melawan bos, kita dapat kunci. Sehingga kita bisa membuka pintu untuk ke area selanjutnya. Oke. Nah, pastinya ada si Zuma. Congratulations on opening this new area. Here you will find 4 more tracks to race. Good luck. Seperti biasa, kita harus memenangkan 4 pertandingan. You must first collect the required number of relics to race this track. Relic. Oh. Lah, kemana ini? Ke area berikutnya kayaknya sesuai dengan anak panah di map itu ya. Next, minta maaf. Aduh. Ayo. Tidak, belum terbuka. Kenapa bisa ya? Kita ke tanda-tanda yang ada di map itu, yang sebelah kanan ada tanda-tandanya. Kita harus ke situ dulu. Kita selesaikan baru bisa terbuka untuk lawan bos. Lawan bos dapat kunci, kita ke area berikutnya. Terus begitu sampai menyerang. Oke. Nah, ini yang enak. Ram. Ada. Ayo, ayo, ayo. Kumbu dong. Minggir bos mau lewat, apa ini? Langsung juara satu, saudara-saudara, langsung juara satu. Kasihan anak teman, dapat TNT lagi, pasang seperti biasa. Ayo ambil kotak-kotaknya. Kayaknya mudah, hampir saja kena kita. Apa ini, kita dapat TNT lagi. Mereka ada di belakang. Ayo. Apa lagi ini? Dapat jebakan. Si kucing yang kena kayaknya. Kita saya langsung di lambung, saudara-saudara, sama si buaya kayak ini. Ayo si buaya. Ayo. Aduh, saya yang diserang duluan. Aduh. Langsung juara 6. Masya Allah. Mana ini kotak-kotak ini? Ayo. Dah, mana kotak-kotak supaya serang? Sudah ke posisi 3.
Rasa. Minta maaf ya, saya duluan. Ayo ambil. Dapat apa ini? Ambil. Dua rasa saudara-saudara. Iya, kita yang termasuk tidak terlalu susah ini tracknya. Nah, gambarnya masih patah-patah. Ini CTR ini sudah ada yang terbaru, tapi untuk PlayStation 4 Zuma. You can go faster through turns by power sliding. To access the power slide, press and hold the R1 button while turning hard. Dia bilang bisa torang lebih laju. Aduh, bukan itu. Dengan cara tindis apa dulu itu? To access this track, you must first collect the number of trophies required to turn on the warp pad. To get trophies, you must race other open tracks and come in first place. Iya, dia tahu. Saya masuk bukan ke situ, saya cuma numpang lewat. Ini Zuma ini. Kita ke sini. Aduh. Okay, let's go. Di sini kita harus juara satu. Kalau tidak juara satu, kita tidak bisa melalui stage-stage berikutnya. Ini yang kita dipaksa ya. Nah, mau diapa? Namanya juga game. Oke. Wow. Ayo dapat petak, dapat. Rasa. Ayo kita harus dapat kotaknya lagi. Mana kotak tanya? Dari depan dulu ambil ya. Coba. Oh, dapat speed rocket. Itu sudah diambil duluan saudara-saudara. Dah. Kepada kotak lagi. Rocket. Dapat cuma ini. Aduh, masya Allah. Ayo. Nah, masa pembaru kalah. Aduh, tidak ada yang kena. Masih posisi keempat. Saya suka itu kalau dapat roket. Dapat roket enak. Serang. Aduh, hangus. Masya Allah. Aduh. Kalau dapat roket enak sekali ya. Terserang. Langsung posisi gua. Aduh. Tidak kena. Awas ada api. Final lap, please. Masih kalah lagi. Langsung juara tiga. Aduh, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ayo, dapat. Aduh, sudah di depan mata, saudara-saudara. Ayo, jangan sampai kena. Yes. Hampir saja kemenangan yang tipis, saudara-saudara.
ribet juga ini main kalau kita harus konsentrasi di sini. Nah, mudah-mudahan trik selanjutnya lebih mudah, lebih gampang. Nah, lihat juga tuh fresh ini. Congratulations, you win a trophy. Seperti biasa rumah muncul. To get a turbo boost while power sliding, wait until the smoke from your exhaust turns black. Then press the L1 button. If you wait too long, you'll hear a backfire sound and miss your chance for a boost. Oh, untuk boost tekan L1 ketika DP asap hitam. Nah, bagaimana ya? Saya masih kurang jelas juga apa penjelasannya. Yang penting kita juara satu intinya. Juara satu. Oke, sip. Aduh, sudah tidak ada kotak-kotaknya lagi. Udah kita ambil duluan. Ayo. Aduh. Ke posisi 8. Kayaknya susah ini kita dapat juara satu ini. Karena treknya susah ini. Alhamdulillah untuk sekarang kita juga posisi 6. Pakai. Aduh. Kita restart kembali saja. Saya minta maaf ya. Kenapa begitu saudara-saudara? Posisi ke-8. Minggir kamu. Minggir kamu. Waduh. Awas. Minggir kalian semua. 5. Susah treknya. Bisa-bisa lama di sini. Aman, ada pelindung. Aduh, hampir saja. Minggir kalian, minggir. Posisi bagus. Waduh, langsung posisi 4. Ayo. Ranjau sendiri, pasang, kena sendiri. Aduh, itu ada sudah mulai terbiasa. Untuk belokan dulu. Dimakan sama tanaman. Iya, bismillah. Ayo. Posisi
Rasa. Dong jalan kena. Diserang pakai roket. Here comes time. Ayo hama. Tujuh. Minggir, awas, awas, awas. Aduh, kenapa semesti batabrak? Ya Allah, ranjau sendiri. Kita restart lagi. Susah, susah. Awas, minggir, minggir kalian. Aduh, kenapa begitu? Ya Allah. Aduh, kenapa saya tabrak? Ayo. Aduh. Over my way, awas kamu. Tidak kena juga, masih posisi 4. Karena si kucing, kasihan si kucing. Tidak dapat kotaknya. Untung tidak kena. Final lap. Baru posisi 2. Ayo. Sedikit lagi, sedikit lagi. Jangan sampai. Ayo, ayo. Masih tetap lagi dia. Siapa itu? Si gua ya. Kosong. Juara 2. Susahnya minta ampun. Minggir. Ini yang saya heran akan. Ayo, 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 ayo. Ambil, ambil kotaknya, ambil.
saya pengkena itu. Cuma satu, saya maunya tiga. Masih posisi dua. Minggir kalian. Siapa yang juara satu di depan? Cepat sekali di lambung sini. Memang paling susah ini kan. Belokan-belokan yang ini. Kena roket. Tunggu kalian. Ayo, pertahankan. Sudah dekat ayo. Ayo. Sedikit lagi. Yuk. Masya Allah. Saya kira sudah menang. Saya kira sudah menang. Kesalahan saya. Aduh. Kenapa bisa mereka lincah sekali itu? Ambil, serang. Ayo, kita tinggal please roket. Rasa anak kucing. Iyalah. Sia tadi kena saya kira. Aduh, tidak kena. Ayo. Ayo. Hampir saja. Jangan serang saya. Kenapa kesebelah sana? Ayo. Posisi tiga saudara. Posisi tiga saudara-saudara. Sedikit lagi. Final lap. Hampir saya kena saya karena itu cairan hijau. Ya, Chris. Ya Allah. Minggir. Minggir. Orang resek. Hampir saja. Ada TNT. Ayo. Akhirnya. Ya Allah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada saran kritik silahkan komen di video saya. Terus apabila suka dengan video saya, silahkan like, share, dan subscribe channel saya. Saya
dalam karena ini epidemik coronavirus, apabila kalian keluar dari rumah silahkan memakai masker dan please stay at home. Kita main game saja untuk memutus mata rantai virus corona ini. Dan saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama muslim. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babet Bang, mantap. Yeah.